Bismillah, kita salat tarawih 20 rakaat ya. 20 rakaat. Kata Syekh Albani kalau lebih dari 8 rakaat mesti ada dalilnya. Loh, di Masjidil Haram aja 20 rakaat, Ding. Gue ikut Syekh Albani. Kata Syekh Albani kalau mau 20 rakaat mesti nunjukin dalil. Nih, ulama yang semazhab dengan Syekh Albani bilang boleh kok. Syekh bin Baz bilang diperbolehkan karena ini dilakukan di masa Khulafaur Rasyidin. Tapi kan enggak diperbolehkan Syekh Albani. Ulama yang semazhab dengan Albani, Ibnu Utsaimin juga membolehkan, Ding. Kenapa? Karena di Madinah di masa kepemimpinan Aban bin Usman pada masa tabi'in ini mereka sholat 36 rakaat meskipun gak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oh, Sa, 8 rakaat aja enggak apa-apa kan? Capek tadi siang puasa. Sedunia juga puasa, Ding. Eh, udahlah, sholat yuk. Kalau enggak kuat ente bisa aja, enggak apa-apa. Ya, oke. Okay? Bismillah. Allahu Akbar. Saling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di pondok sanad aja.